Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضر النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حضرات إخواني من الأنبياء المرسلين الشهداء والأولياء والصالحين الصحابة والتابعين والعلماء المصنفين جميع الملائكة المقربين. خصوصا لحضرة أرواحي مؤسسين حضرة العلماء أنا خصوصا لحضرة روحي حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري رسولهم وفروعهم شاءون الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط Falillahi darruman, maka milik Allah lah keindahan orang. Qala yang berkata orang itu, wa ahsana, dan membaguskan, fil maqali, di dalam kata-katanya. Ini adalah ungkapan. Alangkah indahnya sebetulnya kalau mau diterjemahkan secara bebas, ya artinya falillahi darruman, ini alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh orang ini. Diungkapkan ya dengan ungkapan Arab falillahi darruman. Ya. Kunu jami'an ya bunayya idza ara khatbun wala tatafarraqu ahada ta'bal qidahu idza stama'ana takassuran wa idza iftaraqna takassarat afrada. Kunu, jadilah kalian semua jami'an, bersatu, berkumpul. Ya bunayya, wahai anakku. Idza ara, ketika menghadang, khotbun, lawan atau tantangan. Wala tatafarraqu, dan jangan terpecah belah kalian. Ahadan, menjadi sendiri-sendiri. Ta'bal qidahu, menolak anak panah. Idza stama'na, ketika berkumpul anak panah, anak panah itu menolak takasuron dari patah. Wa idza iftaraqna, dan ketika terpecah belah anak panah itu sendiri-sendiri, takassarat, maka patah anak panah itu, afrodan, dalam keadaan sendiri-sendiri. Ya, anak panah itu ya, kalau cuma sebatang ya, dipatahkan gampang, tapi kalau segendel ya, dipatahkan tidak bisa, susah. Kalau dongeng yang terkenal di Jawa atau di Nusantara itu sapu lidi. Lidi itu kalau cuma satu bisa gampang dipatahkan, tapi sapu lidi susah dipatahkan kalau sudah
satu gendel begitu susah ya. Waqala dan berkata Aliun karramallahu wajah, Sayyidina Ali karramallahu wajah, inna Allah, sesungguhnya Allah lam yu'ti, tidak memberikan Allah ahadan seseorang bil furqati, karena sebab berpisah dengan yang lain, tidak memberikan khairan kebaikan, la minal awwalina, tidak kepada orang dari para pendahulu, wala minal akhirina, dan tidak pada orang dari generasi yang belakangan. Tidak pernah ada orang dari dulu sampai sekarang, orang yang berpisah dari kelompok itu diberi kebaikan, itu tidak pernah. Dari zaman dulu sampai sekarang. Li'annal qauma, karena sesungguhnya satu kaum, idza tafarraqat, ketika terpisah-pisah kaum itu, terpisah-pisah qulubuhum, hatinya kaum itu, wala'ibad, dan mempermainkan bihim dengan kaum itu, ahwa'uhum, hawa nafsu mereka, kehendak-kehendak mereka yang berbeda-beda, fala yarawna, maka kaum itu tidak melihat lil manfaatil ammati, bagi manfaat yang menyeluruh, yang umum untuk semua orang, manfaat yang diperuntukkan bagi semua orang, mahallan, tempat, wala maqaman, dan tidak juga kedudukan. Kalau satu kaum orangnya terpecah belah, maka tidak satu pihak pun di antara pecahan-pecahan kaum itu yang memikirkan kepentingan bersama dari seluruh kaum secara keseluruhan. Ya. Kalau bangsa Indonesia ini terpecah belah, ya, apanya misalnya, suku-sukunya misalnya, Jawa tidak mau bersatu dengan Sunda, dengan Minang, dan lain sebagainya, tidak bersatu, masing-masing memikirkan kelompoknya sendiri, tidak memikirkan kepentingan, kemanfaatan bagi seluruh bangsa sebagai satu kesatuan. Karena mereka dipermainkan oleh hawa nafsu masing-masing, kepentingan masing-masing. Ya. Nah, maka ini yang saya simpulkan, ini kesimpulan saya sendiri sebetulnya dari apa yang saya ikuti selama saya belajar dari Syekh Ki Abdul Rahman Wahid, bahwa beliau di dalam perjuangan beliau itu melihat bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk menolong Islam selain dengan menolong kemanusiaan seluruhnya. Karena kalau cuma menolong Islam saja, demi kepentingan Islam saja, maka kepentingan Islam ini bisa beda dengan kepentingan kelompok lain, Kristen misalnya, atau Buddha, atau yang lain. Dan kalau hanya memikirkan kepentingan Islam saja, maka harus melawan kepentingan kelompok lain. Kalau sudah melawan kelompok lain, ya sudah. Ya mungkin suatu waktu Islam bisa menang, tapi hanya soal waktu, bahwa pada gilirannya juga akan kalah. Dan kalau sudah kalah, ya tidak ada yang bisa diandalkan. Nah, sehingga dunia tidak akan pernah mencapai kedamaian, karena setiap kelompok
hanya memikirkan diri sendiri, dan dengan itu walaupun mungkin bisa menang, sebetulnya dia menanam penyakit untuk masa depan. Maka cara yang paling baik adalah dengan menolong kemanusiaan seluruhnya. Karena kalau kemanusiaan seluruhnya tertolong, Islam pasti ikut tertolong. Sebagaimana yang lain juga ikut tertolong. Nah begitu juga kalau tentang Indonesia ini. Cara terbaik untuk menolong Nahdlatul Ulama adalah dengan menolong Indonesia seluruhnya. Karena kalau Indonesia tertolong, NU pasti tertolong. Tapi kalau NU hanya memikirkan kepentingannya sendiri, ya, ini dia menanam permusuhan dengan saudara sebangsa yang lain. Ini tidak akan baik bagi masa depan bangsa seluruhnya. Walayakunu, dan mereka tidak bisa menjadi ummatan, satu umat mutahidatan yang bersatu, bal ahadan, tetapi pribadi-pribadi, individu-individu, mustami'ina yang berkumpul atsadan secara fisik, tapi mutafarriqina, terpisah-pisah kuluban hatinya, wahwaan dan kehendaknya. Seolah-olah secara fisik berkumpul, tapi tidak menjadi kesatuan. Karena mereka berbeda-beda, terpisah-pisah, terpecah belah. Batinnya terpecah belah kehendak-kehendaknya. Hawa nafsunya. Tasabuhum, engkau menganggap mereka jami'an, satu kumpulan, satu kesatuan. Wa qulubuhum, sedangkan hati-hati mereka satta, terpisah-pisah, berbeda-beda. Nah, maka seawal para bapak pendiri bangsa menyatakan Indonesia ini sebagai negara kesatuan, Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, supaya seluruh bangsa ini terus menerus memupuk, merawat rasa bersatu di antara sesama. Ya. Sebelum kemerdekaan memang ada sejarah meninggalkan, mewariskan kepada kita banyak masalah di antara kelompok-kelompok yang berbeda, ya, jelas itu pengalaman sejarah kita. Bagaimana hubungan Jawa dengan Sunda, hubungan Jawa dengan Minang, hubungan Jawa dengan Aceh, hubungan Maluku dengan Aceh, hubungan Bugis dengan Madura, hubungan, masya Allah. Itu sejarah mewariskan macam-macam problem yang membuat kita mungkin punya ganjalan antara satu dengan yang lain. Tapi dengan kemerdekaan ini, dengan proklamasi kemerdekaan ini, kita oleh para bapak pendiri bangsa ini diajak, mari sudah kita bersatu untuk memikirkan kepentingan bersama, menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah, tidak usah berpikir mana Jawa, mana Sunda, mana Minang, mana Batak, mana Aceh, mana Bugis, mana ini, mana Ambon dan lain sebagainya. Mari berpikir tentang satu bangsa. Allah. Wallahu a'lam bishawab.